Aduh ya Allah, pusing. Ini hari ini Putri lagi ngedrop. Jangan mendingan, Bunda lumayan baikan. Aduh, jadi bingung ya. Ungu ke jinggal. Apa sih? Alergi asisten. Saya sudah sampai guys, posisi saya menggigil hari ini. Sambil nunggu dokter bawa infusan. Semoga aja nggak salah ya bawanya. Kemarin saya diinfus isinya sirup. Hari ini aku mau makan dulu guys, biar menambah vitalitas, biar nggak terlalu katutuluyan. Lama banget sini. Katanya kalau makan burung belibis katanya sembuh guys. Aduh ya Allah. Sambil nunggu dokternya lagi dijemput guys. Ini hari ini Putri lagi ngedrop. Jan mendingan, Bunda lumayan baikan. Ngemuk baikan lumayan ya. Mata udah putih. Tinggal keringetan terus ya. Nah, sekarang tinggal aku ngeliat. Mata merah, gigi kuning, mabuk tai guys. Lihat nih, ini udah gak normal nih matanya. Duh, dokter lama lagi. Mudah-mudahan setelah diinfus besok aku sudah bisa. Jadi bingung ya. Bunda lagi makan daging. Terus yang lain disuruh masak. Si Wati malah pergi liburan. Duh. Ya udah guys, dingin guys. Tiba-tiba. Alhamdulillah. Ali tadi ngoceh belum direkam ternyata. Udahlah, nggak apa-apa lah. Ini meriang, menggigil, pala pusing. Tips, sikat pakai ini. Kalau masih panas baru infus. Enak guys. Ya guys, saya makan dulu. Ikutnya dokternya keburu makan. Keburu makan. Tuh, lumayan guys. Pusingnya lumayan meredak dikit. Tip nih guys, jangan lupa kalau malas makan dipaksain. Ini aku malas jujur makan, tapi aku paksain. Bunda tuh lemah karena nggak dipaksain. Gila udah sakit baru dipaksakan. Nah, enak sebetulnya, tapi dia enakin enak. Ini tuh bukan ayam, burung belibis, burung orang kaya. Sehari-harinya dia belibis, udah nggak beli motor lagi. Lihat mata saya tadi merah kan? Sekarang udah mulai mereda. Pusingnya kebantu sama cabai guys. Wow, lumayan. Menggigilnya tapi masih ada. Maaf ya, ngoceh mulu. Saya tuh kalau sakit ngoceh. Abang mau nggak? Abang? Nggak mau katanya. Nggak mau dimakan. Hah? Minta weh. Simpan. Ayah danap, goreng-goreng. Ya, siapa coba tebak? Halo, mau impus hari ini? Ya, mau impus. Iya. Buat vitamin aja. Ini kalau misalkan aku tuh kalau misalkan sakit ini, nggak lapar dipaksain. Kita berimajinasi makan yang enak. Ini kasih burung belibis ini. Alhamdulillah bisa masuk. Tadi sakit banget. Sekarang alhamdulillah makin sakit sayang. Menang, gitu nih lang. Sudah guys, ya. Kita lihat nanti nunggu dokternya datang. Sudah. Berapa menit kemudian? Cuaca ekstrim sih, bener ya? Iya, ekstrim itu bapak. Tadi pakai makan dulu. Udah makan? Barusan. Banyak. Ini mau nambah, cuma malah kebawahnya. Kamu makan, Mas? Enggak. Belum saat ini. Makan enggak? Belum. Kepalanya. Kayak mau pecah gitu. Tapi kalau lagi itu buka mata lagi tutup mata nggak sakit kan? Ada ya. Wih tinggi nih. Panas ini badannya. Ini kayak aku tadi kemarin. Kemarin kayaknya dari dia deh yang heboh bos. Aku udah berapa hari? 2 hari ya. Panas. 3 kurang. Panasnya 39 kemarin.
katanya datang ke klinik ya. Iya. Kalau malam jam segitu kan kita enggak bisa. Iya, pagi. Terus bunda dia di rumah sakit. Rumah sakit. Iya. Enggak ada. Enggak ada. Cuman kayak angin atau apa ya, kayak mesuk-mesuk gitu. Aduh. Allah. Ya. Nah, mungkin yang sakit jelit-jelit itu kali ya. Gak usah pakai masker dulu. Cek suhu dulu kali ya. Tadi itu amoksilin ya? Iya. Sore jam sekitar jam 4 di tempat suntik ya. Biasanya kan antalgin sama amoksilin udah tuh reda. Iya. Tadi antalginnya enggak ada. Antalginnya enggak ada. Amoksilin doang tadi minum. Udah minum. Terus tadi mau minum yang lain obat sirupal, tanggung nanti aja deh gitu. Tapi minum banyak. Minum lumayan sih. Berapa gelas? Sedikit, Pak. Tadi botol, satu botol lumayan sih. Banyak ada 4 minum. Warna pipisnya warna apa kan? Pipisnya enggak terlalu kuning sih, enggak terlalu kuning, agak bening-bening. Bening tapi ada kuningnya. Ungu ke jinggal. Apa sih? Becandain terus. Biar enggak terlalu stres. Iya. Oh ya. Tenggorokannya sakit enggak kan? Saat ini enggak. Enggak ya? Kan. Iya, 8,1. Tapi enggak ada obat hipertensi ya, Kang ya? Enggak ada. Darah tinggi enggak ada. Enggak ada. Obat-obatan sebelumnya amoksisilin diminum enggak ada lagi ya? Enggak ada. Ini tuh dia sih yang aku selalu dari tahun berapa ya? Dari dulu nih. Yang ya. Ini Pak. Oh iya, ini. Ini dari zaman 2014. Baru masuk ke sini kan, Kang? Masuk sini. Baru pulang sakit. Dari Korea. Dari Korea. Makanan biasanya udah infus, udah infus udah sehat lagi gitu. Tapi kan nggak ada lihat diobat kan? Mama ini nggak ada. Nggak ada diobat biasanya. Alergi asisten. Kampol keringetan gini udah bagus ya? Iya, itu kompensasi tubuh karena terlalu panas. Tapi orang sebelumnya kan sudah gak ada riwayat pernah demam berdarah atau dengan tipes. Aku gejala tipes. Tipesnya belum, gejala tipes itu udah sampai 3 kali. DBD belum pernah. Demam berdaki pernah. Iya. Demam berdaki. Soalnya kita infus ya. Nanti ada obat paracetamol infus kita masukin, insya Allah bisa turunin panas cepat. Nah, dimanakan kalau obat jadi minum. Iya, bisa. Iya, jangan. Jawab orang tua kan. Iya, jangan Pak, jangan marah-marah. Apalagi penanggil kan. Cuman kan masih ada ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada bau. Coba cium. Bau sabun. Apa udah bisa? Ini ya. Tapi emang lagi musim ya? Iya. Semua pasien juga pada gitu semua. Oh, di rumah sakit sini juga. Mau banget. Iya, semoga udah cepat sembuh deh. Di Andre yang telepon. Biasanya di sini sih.
Biasanya di sini ya, Kang? Kita mau input dulu ya, guys, ya. Banyak yang udah nelpon katanya. Kita disuruh telepon dulu sama mengantar ya. Ji, sorry Ji, nggak keangkat. Nggak lagi ngedrop nih gua nih. Tuh. Gua ngasih tahu doang. Bukan pengen ditengokin ya. Besok juga sembuh kok. Gua sakit mikirin program kali Ji. Thank you Ji, videonya. Mantap, sehat selalu. Salam buat keluarga. Iya. Sakit banget. Sayang. Tiduran yuk, Kang. Oh. 3 kali, guys. Pembuluh darahnya kecil. Harus banyak minum. Minum ya. Buat kalian harus banyak minum ya. Banyak lab sini. Aduh. Kenapa, Kang? Aku punya lu lemes sama kaki. Paracetamol. Ibu bapak-bapak. Orang menonton. Canda mau bapak ini pasti lagi stres mantan. Iya. Didiamin kan stres. Iya. Iya. Turun ini mas. Ada juga obat nantinya di kepalanya ini. Iya. Cepet. Jujur. Ya yeah, guys, thank you guys. Ya, yeah, apa guys? Kepala sakit. Gigi. Sayang, mantan ngapain? Mantan ngapain? Tempus juga, udah tempus guys. Tanya, tapi di sana ada pergerakan. Tuh, mantan ngapain? Mantan ngapain? Lester apa tuh nikah? Anton disuntik juga. Kenapa? Kan gak apa-apa. Itu namanya guys, lauk buruk milu suntikan. Cuman Anton buat jaga-jaga aja. Takutnya ke heboh nular dari kita panasnya. Jadi minimal untuk daya tahan tubuh. Udah mulai ngantuk guys. Enak ya? Ya makasih ya semuanya atas supportnya, doanya buat para haters aku, buat para penggemar aku, pokoknya buat semuanya yang baik tidak baik aku doakan semoga sehat selalu ya. Maaf apabila ada kesalahan. Yang jelas juga terima kasih yang luar biasa untuk kawan-kawan yang selalu stay di Sumatera. Yudada yudabai adios amigos permios sampurasun. Assalamualaikum. Tring.